sarana pelet atau pengasihan murah tanpa puasa dan tanpa laku tirakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera, semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, puasa dan tirakat itu memang sulit nih untuk dipisahkan ya dari dunia spiritual. Namun tidak memungkinkan usaha spiritual tanpa puasa dan tanpa laku tirakat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan share ya sarana pelet yang maharnya itu sangat terjangkau ya, tapi tidak harus melakukan puasa ataupun laku tirakat. Nah, jadi itu sangat mudah sekali ya, bisa Anda lakukan. Nah, langsung saja berikut ini adalah benda bertuah pelet atau pengasihan yang maharnya itu terjangkau ya, tapi tidak ada puasa maupun laku tirakat. Nah, yang pertama itu adalah sarana bulu perindu. Nah, siapa yang tidak tahu tentang bulu perindu ini? Nah, ini sarana pelet ya, yang orang awam pun itu tahu. Nah, maharnya itu adalah Rp600.000. Nah, manfaat utamanya itu adalah untuk pelet atau pengasihan. Dan akan maksimal ya, jika targetnya itu sudah dikenal. Dan saya garis bawahi ya, bulu perindu ini itu kurang maksimal ya jika digunakan untuk mengembalikan mantan. Nah, untuk detailnya sarana bulu perindu silahkan Anda bisa kunjungi di website saya buluperindu99.com. Lalu yang kedua itu adalah tasbih pengasihan. Nah, ini memang sarana ini itu berupa tasbih ya, tapi tidak mengharuskan Anda itu untuk tirakat, nah apalagi puasa. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri nanti saya jelaskan ya, di buku panduan ya, jika Anda itu memaharnya. Nah, untuk maharnya sendiri adalah Rp850.000. Nah, ini memiliki manfaat utama yaitu untuk pengasihan atau pelet ya, atau mahabbah, dan akan sangat maksimal ya jika yang Anda pelet ini adalah pasangan sendiri. Loh, bah, pasangan sendiri kok dipelet? Ya, benar, memang akan maksimal ya jika yang dipelet itu adalah pasangan sendiri ya, karena banyak sekali ya, sudah berpasangan tapi beda perasaan atau ada masalah ya, sehingga tidak harmonis. Nah, jadi jika Anda itu memiliki pacar atau bahkan Anda itu sudah suami istri ya yang kurang harmonis, nah ini bisa menggunakan tasbih pengasihan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu adalah mustika pengasihan khusus. Nah, mustika ini itu adalah sarana yang paling banyak dimaharkan oleh klien saya ya. Yang untuk sarana pelet di bawah mahar 1 juta. Nah, alasan utamanya ya karena sarana ini itu bergaransi. Ya, untuk maharnya sendiri itu adalah Rp900.000. Nah, untuk manfaat utamanya itu adalah untuk pengasihan ya, mendapatkan jodoh atau pasangan, dan bisa juga untuk masalah yang lain ya. Namun kalau untuk masalah lain atau yang kompleks, nah itu biasanya ya saya sarankan menggunakan yang lain, atau jika Anda itu memaksa mustika pengasihan khusus ya, ya nanti saya sarankan untuk menggunakan pengasihan khusus yang berkhodam. Namun untuk maharnya sendiri ya, Rp1.920.000. Nah, ketiga sarana tersebut itu adalah benda bertuah yang dalam penggunaannya
yaitu tidak perlu puasa dan lagu tiraga. Dan yang jelas ya, maharnya itu sangat terjangkau ya, masih di bawah 1 juta. Nah, ini sangat-sangat murah ya jika Anda bandingkan dengan manfaatnya. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya buat saudaraku semua berkaitan dengan sarana benda bertuah ya, pengasihan maupun pelet ya, yang paling murah tanpa puasa dan laku tirakat. Nah, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, Anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan Mas Adi. Insyaallah untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini. Dan jangan lupa ya, Anda klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya. Saya Bahram Doni, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.